telur yang habis dan kayak gitu harapan kedepannya. Jadi kita dukung anak-anaknya untuk pendidikan formalnya. Karena memang kami ini bukan apa namanya ustadz bukan ya. Kadang ngelihat anak-anak di jalan itu dari panti ya. Anak jalan-jalan bolak-balik, apalah yang bisa kita perbuat untuk mereka? Apa ya ilmu nggak punya? Jadi kami berpikir itulah. Apa kita coba ya buka rumah tafis, kita bantu mereka, kita cari ustadznya, kita fasilitasi tempatnya, kita cari donatur, kita mencari dananya untuk mereka. Jadi mungkin usaha kami itu itulah. Jembatan RT ya ini, jembatan antara anak-anak apa ya penerima beasiswa sama donatur. Jadi kami jembatannya untuk menyampaikan amanah dari donatur kepada anak-anak. Itu targetnya 1000 santri binaan ya, bukan umum. Nah, kadang-kadang bertanya dari mana sih hari ini apa namanya dananya yang kita dapat untuk mereka sebanyak itu. Selama ini memang ada donatur yang dari perusahaan satu dari individu ya yang pakai kejelangan itu. Nah itu di tahapan mereka pendidikannya. Nah kami ada terima ada santri umum juga. Nah, santri umum itu yang berbayar. Itu ada kelasnya, jadi ada tahapannya, ada ikro, tahsin, dan tahfiz. Baru belajar menghafal ya ketika udah kelas tahfiz itu. Ada lagi? Untuk sampai saat ini Bu udah berapa santri yang ada di? Santri sekarang 400, alhamdulillah 400 santri binaan. Untuk yang udah selesai atau udah keluar dari binaan ini ada Bu? Enggak ada, itu masih dibina semua 400. Awalnya 250 di tahun 2020 ini, berapa bulan ini ya? Satu bulan lah ya, itu udah ditambah jadi 400. Jadi insya Allah target kami 600 lagi. 1000 kan? Ya. Jadi beragam sih, karena memang kemampuan anak orang tua yang lain. Ada yang masih memperbaiki huruf-hurufnya, ada yang baru mulai satu, bahkan ada yang sudah selesai. Membantu ya untuk mewakafkan tempatnya. Jadi kami sampai sekarang memang belum punya tempat karena yang ada sekarang ini wakaf tempo. Wakaf tempo ini minimal 3 tahun sampai 5 tahun lah gitu. Jadi alhamdulillah sampai tahun ini cabang kita sudah 12 cabang. Ini cabang yang ke-10. Alhamdulillah kalau orang Palembang bilang ini Yayasan Nyong Palembang. Karena memang lokal kan, dibentuk di Palembang ya orang-orang Palembang gitu. Dulu anak kami itu yang dibina dari panti-panti asuhan gitu kan. Kemudian kami kasih untuk beasiswanya per 3 bulan ya, pendidikannya, seragam, perlengkapannya untuk sekolah. Kemudian mereka belajar ngaji tempat kami di cabang-cabang terdekat. Karena memang fokusnya setiap rumah tahfiz itu membantu anak-anak di lingkungannya. Anak-anak yang kurang beruntung lah ya, anak-anak yatim duafa itu diseleksi masuk kriteria apa tidak, disurvei. Karena memang dana yang kami terima itu kan amanah dari para donatur, itu kami harapan kami itu tepat sasarannya.